Kereta mana hari ni? Tu, Mercedes Metallic tu, DN28. Jangan lambat lah. Okey. Kereta ni RM3,000 je. Apa ni bang? RM3,000? Abang jangan bersikap darah bang. Motor buruk saya kat luar tu pun RM3,000 tau harga dia. Abang tambahlah lagi RM4,000. Abang jangan macam ni bang. Penat saya tau. Harga saya tetap RM3,000. Kalau kau tak nak ambil RM3,000 tu, kau jual workshop lain. Okey, relax bang. Kita jangan kecoh-kecoh bang. Kalau abang tak nak charge RM15,000 tak apa bang. RM10,000 okey lah bang. Angkatlah. Tuan malah kita ni. RM10,000. Aku punya harga tetap RM3,000. Kalau kau nak ambil RM3,000 tu kau ambil. Kalau tidak kau boleh belah. Aku ada banyak kerja nak buat. Nanti dulu kau ni kelam kabut lah. Relax lah. Tau kau malas nak ajak kau deal. Sekarang saya pecik aku dengan kau. Duduk diam sini. Aku deal. Bang!
kau teruklah diri. 3,000 pun kau sapu juga. Ha? Aku dah terbayang dah 10,000 tau. Depan mata, alamak. Hei, jangan mekak lah. Letih dah. Duit dah dapat orang bising ke? Aku tak tinggal lah. Lain kali aku nak dia sendiri. Aku tak nak kodin. Kodin macam ni. 3,000 pun sebat. Kau tak tahu aku punya penat macam mana nak kerja. Kena kerja. Kau sekal lah naik motor, naik kereta. Bebek lah, boleh lah. Sudah lah. Mak Iman nak pergi kedai, nak pergi beli susu sehat tu. Dah habis. Sekejap, Mak Iman. Ambil, Mak Iman. Apa ni, Dik? Duit. Ambillah ikhlas ni. Dik banyak ni, Dik. Jom, Mak. Jom. Eh, berapa kau bagi Maima tu? 200 je. Boleh ke? Haa, Zal. Lila mana? Man, kau layan tadi, Man. Eh, akang kau tu kan dah besar panjang. Dia tahulah jaga diri dia. Apa dia bunyi pasal? Bang, 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 bang. Jangan. Apa? Tak bang, bang. Mana? Man, dia, man. Dah, dah. Adik. Man, dia, man. Gila, ilang kau budak ni apa? Kau ni. Dia. Join boleh tak? Kau nak join? Kau macam aku lah. No, boleh lah. Boleh dapat STN. Kau berlatih lah. Gostan, gohe, gostan, gohe. Dah pandai dia jumpa abang, eh? Apalah lah aku nak layan dia. Orang macam tu nak join grup kita. Aku kenalkan kakak dia yang lawa tu tak? Kalau tidak, aku debik dia. Hey, Man. Man. Oi. Aku dapat surat lah daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Apa? Hei, kau nak buat apa ni? Kau minta duit kat sana kan? Eh, kau cakap baik-baik sikit eh. Ini pasal orang tu yang aku nak trace tu. Alamat dia dah dapat dah. Ha, eloklah tu kalau kau dah jumpa bapak kau tu. Cuba kau baca sikit alamat tu. Aku bukan nak beli nampak sangat tu. Ke mama, Naman? Ha, senanglah itu. Aku boleh temankan kau. Aku tahu kat mana ke mama tu. Ancap. Man, aku kan tak nak pergi, Man. Tapi bila aku fikir balik kan, masa kecil bapak aku kenal aku lah. Masa tu cute, handsome, Man. Tapi bila dah besar ni kan, dia tengok, ni anak bangla mana nak menyamar anak dia. Assalamualaikum. Alah. Ha, Lela. Hai, kenapa kau datang lambat, Lela? Kita orang risau, kau ingat? Kau ingat kau dah kena tangkap dengan pohon mana agaknya? Usah orang lah kau ni. Mana aku tak lambat? Ha? Aku beli nasi kau lagi, balik naik bas. Cuba fikir. Aku bila lepas ni, Lela. Ini yang saya cakap kau ni. Eh, kau tak cakap akulah. Mulut kau membusuk lah. Kenapa? Cik aku mana? Cik aku. Cepat. Cik aku mana? Bayar kira, cukup. Apa sibu je ni? Cukuplah tu. Dia sibu, aku sibu, kau sibu. Eh, kereta tu kan mahal ni. Kau tekan lebih kenapa? Macam mana aku nak tekan? Aku baru nak demand dengan orang tu. Ha? Ada orang datang. Dia tahan aku pula. Kalau ikut agak hati aku dengan dia, aku nak debit. Kau kira kau punya debit je. Eh, Man, aku fikirlah orang tu dah bayar 3,000 dah bersyukur lah. Kalau dia bayar 500, tak tengangang tau. Alah. Kita dah boleh kaya tu dah. Tak payah kerja dah. Alah, besok-besok boleh curi lagi. Eh, hey, dah lah tu. Saya bergaduh dengan korang ni. Mana layan korang lah. Pergi mandi dulu. Aku nak balik lah. Nak aku lapar korang. Lah.
Jangan sikit nak cakap kau lah. Ya. Buat apa ni? Baca lah dulu. Sebab daripada mana ni? Fair. Pasal orang tu aku yang aku nak trace tu. Bapak kau kat mana sekarang? Nah, aku tak sekolah ke? Telik kat Maman tu. Eh, dah dekatlah tu. Kau pergilah jumpa dia. Bukan tak nak jumpa, tapi aku rasa macam... Haa, itulah kau. Pergilah jumpa dia dulu. Dia terima tak terima itu belakang kira. Janji jumpa dia. Nah, mari balik sama kau. Baliklah. Eh, jangan ambil semua. Lah, ni kan kau punya. Apa lah kau ni? Okay. Lemak lagi asyik lemak je. Boring lah, Kak. Hei, siapa yang akan nak beli tau? Kelakar tak nak beli? Ha, tak makan kamu. Masuk. Pergi, makan apa? Lemak. Kek tak apa juga. Ini semak dia bosik. Syam! Syam, ambil makan. Syam! Apa budak dia buat ni? Syam! Besok balik awal. Ayah orang tahu. Yang orang tahu dia cakap sini tu, Kak. Syam, hari ni aku boleh balik awal. Besok tak datang. Itu je. Maknanya kau tu kena berhenti kerja, faham? Iya ke? Jadi besok Syam tak lagi kerja lah. Aduh, adik aku nak apa dah? Apa jadi kau ni? Ha? Kerja berhenti, kerja berhenti. Ha? Apa jadi ni? Akak. Mana ikut akak, akak tak nak bagi. Kau tahu tak kerja tu bahaya? Ha? Dengan akak nak sahaja macam tu. Dah besok kau cek kerja. Tak nak cek kerja, duduk rumah. Dia mengada nak ikut orang. Tak ni teruk lah. Masa mak dengan ayah ada, akak tak macam ni. Semua Syam nak, Syam boleh dapat. Sekarang ni. Ha? Hei, sini, sini, sini. Aduh. Jom, kopi udah air, kopi. Aku kopi, oh. Pakai atik air. Alah, panggil dia orang, oh. Eh, kau nak gula-gula tak? Nak tak? Nak. Nak cair, ya. Pergi order, ya. Alah. Ya. Ni. Aku ada penting nak cakap dengan korang. Dah lebih kurang 2 tahun, kita buat kerja mengarut ni. Aku sekarang ni, aku rasa macam tak sedap hati lah. Sebelum kita kena tangkap, baik kita berhenti macam. Eh, Di. Aku mana ada pengalaman Di nak buat kerja lain. Aku tak kisah kerja apa-apa pun. Janji dapat duit. Kau tahulah aku nak jaga adik aku yang kurang tu. Eh, tapi janji kau nak kahwin aku, boleh kan? Duh, kau ni kahwin. Tukar topik lain lah. Kau dengan kau ni. Tak, gini lah. Besok okey nak ajak kau lah pergi shopping. Jom. Eh, boleh, Di. Okey. Eh, kau cerita apa lah? Kita katun ni? Betul kan kau ni? Air mana tak sampai ni? Oh, sabar. Akak tak pergi seorang je. Jom, okey, set lah. Bagi kau, kau tolong lampung ke adik aku. Tak, tolong. Alah, Di. Budak-budak, Di. Sporting lah. Bebas. Bebas. Macam mana ni? Orang tu river ke depan pula ni. Eh, kau rasa ha, lepas kita berhenti kerja ni, si Lela nak jadi apa? Orang gaji ke? Banyaklah kau. Dia jadi isteri aku tu tak? Alah. Satu lah, apa kau pandang kat perempuan macam tu? Kalau aku tengok dia macam traffic light je, dari jendul ni. Eh, tolong sikit. Walaupun dia lurus macam traffic light, tapi dia buat hati aku juga. Alah. Aku suka dia. Dia tu lemah-lemah pun pandai memasak. Ni, kau nak apa dia? Kalau kahwin dengan dia, pergi hati. Jom dia, aku suka.
barang tu. Ada dia tinggal kunci dalam kereta ni, Dik. Ini petanda baik ni, Dik. Mananya dia bagi kita kereta ni. Besar kereta ni, Dik. RM320,000. Alamak, Dik. Kalau RM320,000 kan kita tolak macam RM10,000 ni dapat. Kau tak reti-reti bahasa Melayu ke? Kita dah janji nak berhenti, tak berhenti lah. Aku bukan masalah tak nak buat, kau tak man. Sekarang ni aku nak bertobat. Aku tak nak buat kerja curi-curi lagi. Dah lah, balik lah, jom. Jadi, kau besok nak jumpa family kau kan? Kau buat sekali ni, Dik. Kita tolak ni, Dik. Duit dia, kau boleh belanjakan keluarga kau macam. Kalau kau tak nak, tak apa, Dik. Banyak menyesal, Dik. Aku makan seorang tau. Hei, Johan. Aku sepeda kepala kau orang. Kau tak kerti-kerti ke? Nak berhenti-berhenti lah. Kau kalau kau nampak macam mana? Kau ni betul lah pandai puja aku. Dah lah, aku lagi tunggu. Masuk. Jom. Dek, buat jastrik ada tak? Untuk akak ke? Bukan, bukan. Untuk sampai akak. Boleh, boleh tunggu sekejap. Cepat, Dek. Ya, ni, Kak. Ha, kau tengok. Betapa senangnya kita hari ini. Tak payah nak menyamar-nyamar dia. Tapi kau tahu, Man. Dalam banyak kali aku cek kereta dengan kau, hari inilah baru pertama kali cakap kau boleh pakai. Kau tidak suruh ni semuanya merepek. Alah kau. Aku mula-mula ajak kau. Bukan main susah lagi. Itulah tak nak, inilah tak nak. Alasan banyak sangat macam orang perempuan kau tahu tak? Alah, kau bukan tak tahu aku punya style. Aku suka buat kerja yang susah sikit, yang adventure. Kalau tak kat senang, main kau kerja jaga tol. Kereta sampai, ambil tiket ulu. Kereta sampai, ambil tiket ulu. RM20. Lain tak? Sekejap, Kau ni betul ke nak berhenti daripada pekerjaan kita ni? Aku risaulah. Man, aku dah fikir masak-masak dah, Man. Aku sekarang ni dalam proses nak cari orang tua aku, kan. Katalah besok satu hari, kan, aku jumpa, kan. Orang tu aku tanya, engkau dulu kerja apa? Takkan aku nak cakap aku ni curi kereta? Tantang kereta dia pun aku boleh curi. Kau nak mampus? Sekarang ni aku nak tanya sikit lah dengan kau. Kau dengan Lila ni macam mana? Ha? Kalau kau nak main-main ke dia, aku sebaik tak payahlah. Aku ada seorang lah member lah. Layak sikit lah daripada kau. Eh, siapa? Aku lah. Alah. Dia anggap aku sebagai abang kandung ni. Ha, macam mana dia tak anggap kau macam adik-beradik dia? Cuma kau fikir, ha? Kau bila bergurau dengan dia tu, kata apa, dari sebet lah, pergi popai lah. Mana dia nak? Cuma kau layan dia macam bagi feel sikit lah, bagi bunga, pergi buat makan dekat hotel. Baru tak? Kau cakap sedap lah. Nak bagi yang kelas. Aku yang menanggung tu tak? Aku, bila aku jumpa je dengan dia, adik dia tepuk kat situ. Aku bawa dia ke depan, kedai depan, adik dia ikut kat belakang. Macam mana aku nak dating dengan dia? Tanya apa kat sini? Mana kereta aku? Kereta aku mana? Aku keluar dengan akak dia. Kau ikut adik dia. Macam? Ah, tak apa-apa nak lalu lah aku dengan budak tu.
Eh, apa pasal kau berhenti ni, Di? Kau angkat budak ni, kau letak kat masjid tu. Eh, kau dah gila ke, Di? Eh, kau ada cara lain? Tak ada kan? Cepatlah angkat budak ni. Kau orang nampak kan? Cepat sikit. Alah, tergigil lah. Cepat lah. Baby, nanti pakcik datang ambil eh. Marah pakcik ya. Man, cepatlah Man. Kau orang nampak kan? Belah lah. Apa tunggu lagi? Aduh, eh. Geraklah kau ni, eh. Cepat. Tak boleh jadi tak jadi. Abang, kau tengok-tengok. Ada awet eh? Tak ada. Aku tak ada apa-apa. Aku... Motor tu siapa, Mia? Budaknya mana? Ni bukan... budak kecil punya. Aku punya. Memang daripada kecil sampai ke besar, aku bawa botol. Mak aku pesan, kalau kau minum susu, tulang kau kuat. Macam kau ni, saiz XL, kena support daging kau. Ha. Ni susu aku ni. Kau nak minum? Sudah tak? Sudah tak? Susu? Kau yang mampu. Aku tak dengan botol ni pun kau ambil pasal lah. Baik ni, baik ni. Orang dah belajar reverse. Dah belajar reverse lah? Oh, naik bukit dengan 3-pointer. Haa, belajar lagi. Jadi, kau tolong pergi kedai mamak tu belikan aku susu. Ha, nak beli susu apa, Man? Banyak lagi ni. Tak cukup. Kita bantu dengan susu pekat kat belakang tu. Ini mana cukup tadi. Aku tak nak campur. Eddie, kau tak kesian ke tengok muka dia, Eddie? Bukan masalah aku tak kesian, Man. Cuba kau fikir, Man. Siapa yang bawa balik budak tu? Kau bawa balik? Kau lah jaga. Eh, aku ingat kau baik kau pergilah, Eddie. Sekarang budak tu kalau dah melarak satu Malaysia kan semua orang tahu, tahu. Oh. Siapa nak tanggung? Baru kau ingat sekarang budak tu melalak satu kampung dengar. Masa kau ambil budak tu, kau tak ingat. Aku dah cakap dengan kau tinggalkan kat masjid tu. Habis cerita, kau bawa balik budak ni penyakit, kau tahu tak? Okeylah. Aku pergi kedai. Kau jaga budak. Tapi kau ingat, kalau budak tu kancing ke, berak ke, kau tanggung. Ah, nanti lo. Yang itu aku tak sanggup lah, Man. Tak apalah aku pergi. Ni susu dia macam mana nak beli ni? Kau belilah apa-apa susu. Janji kau cakap sama mak tu, budak kecil nak minum. Okey? Yalah. Hey! 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 Hey!
Okey, jalan. Macam mana pelajar? Sudah 100 kali tak dapat benak betul budak ni lah. Bagi aku susu budak tu. Apalah. Kau ni cik penyakit kau tahu buat budak dalam ni. Ha? Budak tu aku tengok kau sumbat susu 24 jam. Bagilah biskut ke, apa roti ke, mi goreng ke. Apa yang kau merepek ni? Kau ingat dia macam kau ke? Hey, budak kecil macam ni, 1 sampai 4 bulan. Dia makan susu tu tak? Lepas tu baru kita bagi dia bubur. Ha, macam tu buat jaga budak. Jangan nak jual kemerang akulah. Masa bila kau jaga budak, kau cakap aku. Hey, kau jangan pandang rendah kat aku dulu tak? Aku dulu masa duduk dekat apa orang tu, alamak tempat aku lupa. Rumah anak-anak yatim lah. Masa tu, bila ada bayi kecil masuk je, warden tu suruh aku tu tak? Nah, lepas tu aku belajar lah. Warden tu bagi apa kat budak tu? Manam susu apa? Pakai lampin apa? Ni. Padahal aku tengok muka kau daripada mula aku kenal. Sebiji macam balaki warden. Kau kenal ni. Bambang. Siapa tu? Bila? Pemona. Apa lama nak kau buat pintu ni? Kati aku lah, pintu rumah aku. Tak bunyi orang ni. Adalah eh? Kau cakap bebek sikit, aku takut lagi orang. Aku tengok ada kereta baru ke depan tu. Angkat kereta baru nampak. Tak percaya aku ke apa ni? Pasal seorang. Aku sebenarnya aku dah tak nak dah buat kerja ni. Tapi, saudara kau kat dalam tu beria sangat. Jadi aku... Apa ni? Cerita lah. Panjang lah cerita dia, Lila. Tak payah cerita lah. Dah cerita lah kau ni apa ni? Kau nak tahu betul? Halah. Hei, anak siapa ni? Shh, korang diamlah. Baby nak tidur ni. Keluar. Tadi kau duduk diam. Kau nak dengar cerita tak? Macam ni kau tak? Pagi tadi aku keluar ke bandar nak beli baju. Udah tu satu kereta lalu kat depan aku berhenti cantik. Kunci pun ada dalam kereta. Aku pun... Mula fikir aku malas nak buat ni kan. Habis tu saudara kau beria sangat kata nak buat duit tu lah duit ni. Aku pun zas lah kereta tu. Sampai setengah jalan aku dengar buah ni. Tak nangis kat dalam tu. Aku dah tak nak buat apa kan, tak berhenti. Ha, ni. Itulah. Janji aku tak nak angkat kereta. Ni dah padang timah. Aku ingat nak settle senang je kan. Angkat budak tu, letak kat tong sampah ke kat masjid kan senang kita kan. Hei, kau ni dah gila ke apa? Itu anak orang tu tak, bukan anak kucing. Besok kau jadi kes buang anak lah. Siapa yang susah? Kita juga yang susah. Hei, Bila, kau tahu tak masalah kau ni? Ha? Dahi kau sempit sebab akal kau pendek kau tu. Aku punya dahi ni kau tengok. Ha, penuh dengan otak. Bijak sana. Kalau kita letak dekat tepi longkang ataupun dekat tepi masjid, siapa yang tahu? Tak ada orang. Ha? Oh, sebab kau bijak sangat dah jadi macam ni. Ha? Sekarang apa kau nak buat? Cakap aku! Aku nak buat apa sekarang ni? Kejap nangis. Mama aku sege-ge punya ni. Kau pulang je lah dia. Nanti polis tahu nanti. Sia masuk dalam berapa tahun. Alah, apa kau nak risau? Besok kalau polis tahu, aku ceritalah dengan abang tu. Cakap bang, masa saya ambil kereta ni, saya tak sengaja bang. Mana saya tahu budak tu dekat dalam. Kalau tahu, saya tak ambil. Hei. Dengar sini. Tak ada siapa percaya cakap penjurit, tak? Kalau kau serah pun, kau nak serah kat siapa kau cakap aku? Kau nak letak kat masjid? Aku ingat kau tunggu sehari dua je lagi. Mesti cerita ni keluar lah.
Inilah, ada satu lagi. Mantu tu tersyok dengan kau. Aduh, kau tolonglah cakap dengan dia. Aku tak boleh pergi dah dengan dia. Aku dah anggap kau ni macam adik-beradik aku, tahu tak? Sejak mak bapak aku meninggal, mak selamat aku nak jaga adik aku. Itu je. Habis sekarang ni aku pun tak ada can lah. Aduh, kau ni... tak faham bahasa ke? Sebenarnya aku pun tak apa ingin sangat dengan kau. Bulut. Elah, bagi nak gigit. Eh, jangan lupa besok kau cakap dengan member kau tu. Kau cakap sendiri lah apa? Kau cakap, apa masalah aku? Ni, tak beri ni kawan ke? Sahabat ke ni? Sahabat ke? Bang. Air, bang. Ha. Kat kawan dah. Ha? Kat kawan. Rumah. Rumah. Ha? Malah betul dia tu. Kau apa? Dia dah cikang? Dah cikang? Ha. Dia tak? Macam tak biasa hutang. Kunci lagi senang kan? Terima kasih. Woi! Apa dah lama kau buat kerja ni? Tak, lama je. Kau curi kereta kan? Tak, pinjam. Tak. Belasah kan? Aduh! Kau buat apa? Bila aku buat apa? Kenapa kau tumbuh? Kau pukul dia. Mana bila aku pukul dia? Kau cakap. Ha? Eh, mana dia? Eh, dia lagi. Kejap. Ha? Woi! Kita nak buat keputusan dah. Pasal apa? Pasal budak tu lah. Kita cadang nak serahkan balik budak tu dekat mak bapak dia. Tak baiklah simpan lama-lama. Eloklah tu. Tapi korang dah tahu dah siapa mak bapak dia. Kita tunggu sehari dua je lagi. Takkan mak dia tak buat report polis? Ha? Anak kena colik, kereta kena curi. Mesti buat report polis kan? Tunggu je lah kat surat khabar ke kat berita ke mesti keluar punya. Jadi sekarang ni kerja kau pastikan tak ada orang tahu pasal budak tu. Besok kecoh mak. Aku tak kisah. Tapi kau dorang kena tolong aku tau jaga budak tu. Eh? No problem. Aku nak minta tolong kau pergi kedai. Nak beli apa pula? Aduh. Lamping budak dah habis. Mama, aku bukannya tahu sangat rupa dia macam mana ke apa. Hey, kau pergi kedai, aku cari satu benda. Dia lembut-lembut, besar ni je kecil dia. Warna apa? Warna hijau tak salah aku. Itulah dia. Kau ingat tak?
Lembut-lembut. Kecil. Hijau. Warna hijau. Panjang, lembik, hijau. Hari ini aku beli lampin dia. Besok lusa dah tentu aku cuci berak dia. Tu aku lah dia. Tapi RM3.90. Eh, tak boleh eh. Produk kecil kan, kecil bayar buat mahal. RM8.50. RM4.50. Okey. Panjang, lembut, hijau. Cantik baju ni. Siapa nama? Tolong kira ni. Nama saya Fah. Abang ni nak beli untuk isteri abang ke? Ish. Ada pula untuk saya. Benda ni untuk anak saudara saya. Saya ni bukannya berapa reti pilih sangat. Tapi diorang dah kata benda ni. Saya ni anak. Anak saudara abang tu umur berapa? Besar tu tak besar lah. Adalah panjang ni lah. Cakap pun tak berhenti. Maaf bang, ini tuala wanita. Bukan lampin bayi. Tak apa, saya tolong tukarkan untuk abang eh. Bukan untuk... Tak ada log lain je.
Kau ni makan salah, tak boleh makan salah. Lah ikan goreng kak. Tak boleh ayam goreng ke. Macam tahu tak? Sampai kau tu tak boleh makan tau. Dia ada makan pun memekak. Sementara itu di Kuantan, seorang bayi perempuan bernama Jasmina binti Adli telah diculik ketika ibunya Puan Suhaili binti Abdullah membeli ubat untuk suaminya di farmasi. Mari kita ikuti cerita Puan Suhaili tentang peristiwa itu. Pada hari kejadian itu, saya malah cepat tergesa-gesa. Masa tu saya nak ke farmasi nak beli ubat untuk suami saya. Saya suruh gaji saya jaga dengan suami saya. Saya bawa anak saya Mina, saya letakkan dalam kereta kat belakang. Dan sampai depan farmasi, saya letak kereta, saya terus masuk dengan cepat. Bila saya keluar balik, saya tengok kereta dengan anak saya dah tak ada lagi. Kalaupun saya dengan suami saya buat silap, kenapa mesti dia ambil anak saya? Tolonglah. Pulangkanlah balik anak saya. Kalau berapa tebusan dia nak pun saya sanggup bagi. Bagilah balik anak saya, Mina. Tolong. Alamak. Apa ni? Man, mati kita kali ni, Man. Aku dah cakap mati-matilah kita kali ni. Aku tak boleh nak buat. Bupah, diam sikitlah. Bila tak tidur kat dalam tu. Apa yang tiba-tiba ni? Aku dah dapat berita dah. Aku dah tahu siapa keluarga budak ni. Nama mak dia Puan Suhaili. Nama dia Mina. Ha? Sekarang ni bapak dia cakap, siapa yang pulangkan anak dia, dia bagi duit tebusan. Alah, Di. Hancur, Di. Hancur. Habislah, Di. Kalau aku kena tangkap dengan polis, Di. Habislah impian aku nak kahwin dengan Leila, Di. Apalah kau ni? Kau dah jangan nak meripiklah. Kau dengar sini, Kalau kita curi kereta, kita jual, kita cuma dapat RM3,000. Tapi kalau dapat wang tebusan culik budak, RM100,000. Duit banyak. Kau dah hilang akal lah, Di. Apa kau ni, ha? Orang nak bagi duit free, kita sapu lah. Kau dengar ni. Kau dengar sini betul-betul, Di. Kau fikirlah masak-masak, Di. Pekerjaan kita ni mencuri kereta, Di. Bukannya nak culik budak tu. Alah, Di. Aku tak kira, Di. Apa nak jadi sekalipun, kita mesti hantar budak tu balik rumah dia, Di. Leila, kau mesti tolong aku, Leila. Kau tolong cari alamat budak tu, kita nak hantar dia balik ke rumah mak bapak dia. Banyak cantik kau dengan aku ni orang gaji kau. Tunggulah sekejap besok. Aku pula kena. Sudahlah, kau tak boleh tolong orang lah. Eddie. Kau kalau tak tengok wayang tak boleh ke? Kau tak boleh tengok senang ke? Aku dah miss berapa kali cerita tu. Tak, inilah show. Apa kau tak seronok jaga Semina tu? Aku bukan masalah tak suka jaga dia ke apa, Man. Lagipun kau kan ada kan? Alah, bukan susah jaga budak kecil. Inilah show, Man. Tak boleh lepas. Okeylah, kau balik cepat, Yelah. Ni satu lagi. Lampin budak tu yang saya sepa. Itu yang ada tahi kena kat aku lah. Biar aku ikut kau ni. Tak boleh lah. Aku nak pergi tengok wayang. Kau jangan tipu aku. Kau nak pergi jumpa bapak kau kan? Kan? Mana kau tahu ni? Di, aku bukan saya yang kena kau. Senyum kau pun aku tahulah, Di. Di, boleh, Di. Aku ikut kau. Kecil lah, Di. Mana? Lampu je lah. Di, boleh, Di. Nanti aku baking lah kau, Di. Boleh? Baiklah. Jatulah kawan. Bukan aku lah dia ni. Belakang sikit. Kau bising kat mana. Adalah. Ini ke pertama kau nak jumpa bapak kau tahu. Nanti menyesal semua hidup pun kau tahu. Jom. Kita pergi lain malam, Mila. Aduh, kau ni menengah lah. Jomlah pergilah. Takut apa benda kau ni. Jom. Sabarlah.
ke mana ni? Lah, aku tak sedap lah. Besok malam ni lah kita datang. Kau jangan ada. Kau nak jumpa bapak kau kan? Hmm? Janji kan? Cuba dulu, okey? Banyak lah pun aku. Aku cuba dulu. Aku tahu lah. Tu lah. Assalamualaikum. Jom. Tak ada orang tu. Dobi geluri. Jom. Yalah. Assalamualaikum. Maaf ya, Kak. Ganggu malam malam ni. Betul ke ni rumah Encik Yusuf bin Labin? Betul. Boleh kami jumpa dengan Encik Yusuf? Boleh. Sekejap ya. Abang, ada orang nak jumpa. Ha, jual apa malam-malam? Kami tak jual apa-apa. Encik Yusuf ke ni? Ha, ya, saya Encik Yusuf. Kami ada hal nak cakap dengan Encik Yusuf sikit. Aku tak kenal pun kamu dua orang ni. Boleh kami masuk? Hei, macam-macam lah kamu ni. Masuklah. Terima kasih. Duduk. Tu isi pakcik ke? Yelah, isteri akulah tu. Kau ingat apa? Umpan simpanan pula ke? Tak adalah macam tu pakcik. Pakcik dulu pernah kahwin dengan perempuan lain kan? Pakcik dapat anak lelaki dengan perempuan tu. Eh, kamu ni apa hal datang malam-malam ke rumah orang ni nak menyiasat hal orang ni? Nak menyiasat rumah tangga orang ni apa hal ni? Polis ke? Mata kita gelap kamu ni? Tak, pakcik. Kita ni kenal sangat dengan anak pakcik tu. Anak pakcik tu nak sangat jumpa dengan pakcik. Hey, sejak mak dia keluar dari rumah ni ikut jantan lain meninggalkan aku, kau tahu tak? Aku dah tak ambil kisah lagi hal dia. Dia nak hidup ke nak mati ke, dia punya pasal. Menyusahkan orang saja. Cik Zaidi. Dek. Assalamualaikum. Bang, apa hal kau datang jam? Ni orang ada buat teh tak bang? Eh macam je kau tak pernah ulu aku teh nak kau ulu. Tak, ni Kak Lela tu buat. Kak Lela tu buat? Bila bang? Ini teh apa ni? Teh Alia. Kak Lila cakap kan, abang banyak angin. Abang tu minum lah. Aku tak sangka kak kau suka kat aku eh. Ajang dia kat aku ni. Bang, abang Edi mana bang? Abang Edi? Abang Edi kau pergi tok wayang. Habis tu abang tak ikut? Aku badan tak sedap badan ni. Letih-letih. Ya ke? Pasal lahir aku ni rasa... Rasa pahit ini. Tiala lah, bang. Tiala eh? Ha. Ni cepat. Kena habis ke? Ha, nak masuk cawan ni. Dah. Masa tidur dulu lah. Assalamualaikum. Assalam. Tak besar lah aku mengantuk sangat ni. Sangat di. Cepat senangatlah. Kau tahu berapa lama aku tunggu saat ni? 15 tahun tu adalah 15 tahun. Ingatkan bila aku jumpa dia, dia nak panggil aku anak, tak perlu aku ke. Tapi aku dapat ialah
Kau panggil aku anak apa? Anak sial bukan anak dia, kau tahu tak? Kau tahu apa anak sial tu? Kau tak sial, Dik. Mungkin ada hikmah di sebalik ni. Kau tahu kalau kau duduk dengan dia, kau kena dera ke? Cakap senang, Alila. Sebab kau pernah rasa kasih sayang seorang bapak macam mana. Tapi kau tanya aku. Ada aku panggil bapak dekat siapa, Lela? Dekat siapa? Aku tahu. Kau tak tahulah, Lela. Aku tahu, Dek. Orang cakap memang senang. Tapi kau kena ingat. Kau masih ada kawan-kawan yang sayangkan kau. Kau ada aku, kau ada Man, kau ada Syam. Kita semua senasib, Dek. Kita dah macam adik-beradik, kan? Susah senang kita tanggung sama-sama. Tapi aku terkilan sangat-sangat, Lela. Sebab 15 tahun aku cari dia, Lela. 15 tahun. Aku jadi bodoh sekarang ni sebab... Hari lagi kau, aku tak tahu bila hari aku. Kita balik, jom. Kau baliklah, Lela. Kau ambil motor tu, kau baliklah. Tak apa, kau biar aku sini lah. Aku tak mau bila aku balik, kau mati kat aku macam ni kan. Aku malu lah, Lela. Mana boleh macam tu, kan kita dah janji. Susah senang sama-sama. Aku nak duduk sini seorang-seorang, Lela. Apalah. Aku temankan kau, ya. Mina hilang. Kau tak cuba katil ke apa ke? Aku dah cari dah. Dia tak ada. Alahai. Malam tadi tengok dia tidur sebelah aku. Lepas tu aku bangun dia tak ada ni. Tak. Dekat dalam bilik mandi ke? Jatuh ke? Apa yang kau cakap ni? Ya Allah Allah. Budak kecil 2 bulan mana boleh berjalan? Kau pergi mana ni, Di? Aku cakap kau pergi tengok wayang. Engkau tengok wayang ke engkau pergi jual budak Mina tu? Kau bebek sikit eh. Kau cakap bebek sikit. Aku dah kenal kau, Di. Aku dah kenal kau dari dulu. Memang kau tak suka kan Mina tu. Tapi kalau kau tak ada duit, kau cakap dengan aku. Aku boleh bagi semua duit aku kan kau, Di. Tapi Mina kau balik, Di. Aku pedok kalau kau. Aku ni, kenapa gila kau tahu? Bukan kidnapper. Apa? Kau bagi. Apa? Kau bagi aku. Kau nak bagi? Apa ni? Apa ni? Aku dengan Di. Kau cakap, mana kau bawa Mina? Bang,
Sikit lagi bang, lepas lagi bang. Syam, cakap apa Syam dah buat ni? Kak, kamu terbalik lah kena habis lah. Kau ni memang tak pernah saman lah, tinggalkan kau jugalah. Hei, kau. Hei, kau nak marah-marah aku pergi mana? Alah, kau ni. Ya, ni tak suka benda je aku cakap. Kau cakap apa? Tuyul, bunian, badak, lembu? Alamak, kau ni bagilah aku cakap dulu. Jalan. Ani sana. Bang, abang lepak polis lah. Ha, lepaklah. Ingat kita takut ke? Kalau polis datang, polis tangkap kita, polis tangkap semua orang. Ha, baru padang kita kan? Ha. Aku kenyang kepala kau. Kau nak tegang. Ha. Apa buat budak tu? Kau kes dera kan? Syam, Syam nak vitamin tak? Nak. Ha, tutup mata, buka mulut. Tutup mata? Buka mulut. Buka mata. Tak nak cakap. Lepas tu orang nak ambil angin kat luar. Orang dengar kat Lila. Popek kat sebelah. Kau mengendap eh? Mana ada mengendap. Orang pasal dinga je. Tak boleh. Betul ni. Lepas tu? Lepas tu teri lah. Kau je main-main dengan aku. Aku debi tu kan? Yelah. Lepas tu orang pasal dinga. Orang dengar kat Lila cakap. Pasal duit. Pasal ini. Pasal bayi pun ada. Lagi? Alah, sabarlah. Tak nampak dengan cerita ni. Orang pun dengar. Orang ingat nak tolong kat Lila tu. Lepas tu, orang buat air. Orang pakai ubat kat Lila. Ubat tu power. Kalau siapa minum, mesti kiyok. Kau tipu aku eh. Mana tipu? Kau bakal Lila juga. Aku bodoh lah mana. Memang bodoh. Aku debi kau ngomong gitu. Dah. Nak dengar tak nak? Patut aku mengantuk. Mesti lah. Kau perkena aku eh. Tak ubat je bagi tidur. Masa tu kan orang dah kira dalam masa setengah jam mesti abang mak tergolek dok. Orang pun baliklah tukar baju, fikir-fikir baju apa nak pakai. Orang jahat mesti pakai baju hitam kan. Pertama pakai baju hitam lah, semua hitam. Kejap eh. Music please. Hai. Kau pandai main muzik juga? Mesti lah. Ada muzik buat best sikit. Datuk, nak cerita pasal muzik. Korang tahu apa kau buat lepas tu? Orang fikir kan, ikut jalan jauh tak best. Jangan dekat best sikit. Betul orang pun lompat lah. Lepas? Mesti lepas. Tak percaya lah. Aku dah agak nak, dia mesti lepas. Tengok. Abang Aidy betul. Abang Man Zara. Sambung, kau nak lepas ni? Kenapa kau diam? Tak ada lah. Orang tengah fikir lah. Kenapa tiba-tiba muzik ni tak dengar? Aku tak ala budak ni kan. Kau je main-main dengan kita orang. Lari dek lah. Aku dah best sikit ada muzik. Lepas tu kan dengan jari satu ni, orang pun buka lah tingkap. Apa salah yang kau pergi naik kat tingkap? Kan pintu ada. Itu kerja orang bodoh naik kat pintu. Orang mesti naik kat tingkap. Orang bodoh daripada tingkap pun lompat ke atas. Lompat je. Tak payah banyak? Tak payah lompat. Tak jatuh pun. Terror kau orang kan? Ini memang terror kan? Aku sangat. Respect aku lah. Tengok orang lah. Kau lompat je. Lepas kau lompat, kau tu sampai ke dalam lah? Sampai ke dalam. Lagi. Alah, relax lah. Ini orang punya flashback. Sibuk asal. Atau masuk dalam rumah tu, tengok asal cerah ni. Tak venture lah cerah. Dia ni tidur tak? Tutup lampu kan? Membazir elektrik tu. Sorry lah. Dah. Masa orang tutup lampu kan, tiba-tiba mata orang kabur. Apa yang kau buat? Orang pun cuci mata lah. Kau pakai emo? Dah, pakai Leo. Ish, pengotor budak ni. Lepas tu kan, bila gelap, kau lompat di satu kursi ke satu. Tiong. Macam kangaroo. Kau ni, Syam. Rumah aku tu bukannya banyak perkakas. Sikit kau jalan terus dah sampai bilik lah. Apa lagi kau buat? Alah, sabarlah. Bila orang masuk bilik Abang Man, orang tengok Abang Man tidur terbongkang. Lepas tu, kejap. Off music, please. Pas
pasal apa? Alah, kalau ada muzik tak suspend tu, Pak ni kena suspend sikit. Ha, betul tak? Lepas tu kan, budak tertidur. Ha, orang ambil lah. Senang je orang ambil. Senang dia ambil, Syam? Senang. Siman dia langsung tak bergerak. Mampus dia. Aku nak tanya kau sikit lah. Masa kau ambil budak tu, dia ni tidur macam mana? Bising kampung. Kau diamlah, Syam. Takkan kau cerita pasal sulit aku tu? Kau jangan cakap. Weh. Ini orang punya flashback lah. Kau suka orang nak cerita apa lah? Lagi. Budak tu, orang ganti dengan mata peluk. Dia pun bodoh. Dia mata peluk. Kau ni, dia memang bodoh. Kau diamlah, aku tengah excited ni. Memang kau tak bijak. Lepas tu kan, orang angkat budak tu buat keluar. Nak tahu pergi dengan apa? Kau pergi apa? Saya masih terburu orang lah. Bahaya tu. Kau nak basikal kan? Mesti lah. Tapi Pak ni kan, kena tukar lagu sikit. Aduh, tukar lagu lagi sekati kau lah, Syam. Masa tu kan, dengan semangat yang ada, yang berkobar-kobar, orang pun kayu, slow motion, kayu. Berapa banyaknya kayu lah, Syam? Sambunglah. Yelah, kalau kayu sikit tak sampai lah. Kena kayu. Kat depan orang nampak duit. Lori, kereta, semua orang potong. Lepas tu kan, orang pun sampai lah dekat tempat bos-bos. Orang bagilah bos-bos. Macam tu je. Tak makan? Tapi dia berak. Berapa ni? Seribu. RM10,000? Boleh, tak boleh. Eh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sikit langit lah. Tak cukup bajet. Nak beli satu tak boleh. Ni kancil dah lah. Kancil kecil lah. Tak syok. Tak boleh. RM3,000. Tak boleh lah. RM5,000 lah. RM5,000? Okey. Mat. Bos. Tahu mereka dia? RM5,000. RM5,000. RM1,000. Itu lagi saya pernah rasa. Sedih kan? Sedih kepala otak kau. Apa kita nak buat sekarang ni? Duduk dendam juga lah nak buat apa? Aku rasa walaupun pun terjadi, kita mesti selamatkan Semina tu. Betul. Engkau dua ni jangan nak belagak hero lah. Kau tu tak, engkau nak selamatkan budak, bukan macam nak cuci kereta. Berdepan dengan kongsi gelap lah tu, senapan, pistol parang semua. Masalahnya pasal kita budak tu jadi macam tu, faham? Tak masalah. Aku cuba cakap, ini dia masalah. Kau pukul kepala. Dah, kau dah gaduh pula. Apa kita buat sekarang ni? Jom, pergi kepala polis. Berhutang kau. Aku nak mampus, nak tangkap polis. Tak siapa juga. Aku ada plan. Kau dengan aku menyamar jadi sepasang suami isteri. Apa? Kau dengan aku menyamar jadi sepasang suami isteri. Apa aku pula? Pasalnya kalau ikut jantina, kau memang sesuai dengan aku macam. Nak aku tak nak? Aku nak. Tak nak aku? Aku nak. Tak nak. Diamlah! Sikit ni, sekejap. Apa dia? Kalau kau pagi aku pakai skirt kan bagus, Di. Sehari ni panaslah, Di. Aku tak kuasa aku. Kau nak pakai skirt. Bulu kaki serabai macam rumput tak mesin. Baby. Abang Eddie kan tengah Abang Man kan? Sepinggi macam gali lah. Aku tepuk budak ni, Gang. Kau dengar, eh. Kita buat macam mana kita dah plan, okey? Sekarang ni bukan nyamuk pita dia terancam kalau selek. Nyamuk Mina. Okey? Man. Anung kau tu repair sikit.
Syam. Kau ingat Syam? Sekarang kau jangan panggil aku Abang Man. Kau panggil aku Kak Lata, aku tak. Ha, ha. Kak Lalat. Tujuh. Budak ini lagi. Bang. Ada apa hal dengan kau? Ini doang ni. Yang berbos. Eh, bukan kau ke nak cuba curi kereta aku itu lagi? Orang lain juga, bukan? Master Ji, time is very limited. Can I see the boss now? Thank you. Kau kenal dia? Kenal, bang. Cepatlah, bang. Okay, kalau begitu, kau jaga dia, bang. Control a little bit. Neri kan kasih penampar baru tahu. Master Ji, ada lebih kata hai nek. So, Mister, can we see the boss now? Okay, awak berdua boleh ikut saya dan awak budak terlecat di sini. Come, darling. Hai, kau tunggu sini. Eh, aku rasa kau lah yang cuba curi kereta aku itu hari. Bukan saya, bang. Mana boleh. Kau punya baju sama dengan baju apa style kau dengan hidung kau kemek. Aku ingat lagi tau. Sekejap, bang. Berapa, bang? Satu. Dua. Salah dua lah. Mata abang tak betul. Eh, kau jangan main-main ke aku. Bos, ini dia dua orang yang nak jumpa bos tadi. Nama Stik. Selamat datang. Selamat datang. Anam peri lata. Asben peri. Saya nama Gyan Singh. Encepnya nama apa? Saya Bustam. Oh, Mr. Bustam pun tahu pasal apa kita orang dua datang. 14 years married until today got no baby. Many technical apply itu tabung uji ada. Itu pil juga macam-macam cara goyang pun ini hari pun tak ada baby. Minta tolong sama Encep kalau bagi-bagi satu itu. Kicik punya bodoh. Itu bayi juga ada, Encik. Itu bayi, small bayi, not this bayi. Ada kan, Encik? Bayi. Ya. Jadi, mau cari anak angkat. Ya. Kenapa tidak pergi itu pejabat kebajikan masyarakat? Ayo, Encik. Itu punya tempat. Banyak susah mau cakap, Encik. Itu tempat, itu polisi dia juga mau isi, Encik. Itu form A, form B, form C, itu ofis atas mau naik, itu form bawah juga mau naik, Encik. Betul, Encik. Ada satu kali pergi serupa bola juga, sana lambung, sini lambung. Sementara dapat itu bola sudah besar. Saya empire business banyak besar, Encik. Mau take over, tak ada bayi, susah. Tolong, Encik. Okay. Mr. Singh, okay, saya ada katalog, baby. Jadi cuba cari. Itu form juga mau isi ya, Encik? Encik, sudah jumpa kami punya favorite baby. Ini. Jadi sekarang macam mana cerita, Encik? Mau boleh sekarang juga dapat? Tak boleh. Saya boleh serahkan sebelah malam ya, dan datang pukul 8. Kalau itu macam berapa area Malaysia? 20,000. Encik Bos Tamam, kalau boleh minta kasih reduce sikit lah. Sebab kami bisnes sebenarnya bukan besar, kecil juga. Mana boleh kurang? Ini bukan beli sayur.
Tak apalah kalau itu macam 20,000 pun ini malam kami bawa. So, nice doing business with you, Mr. Bustamam. Thank you very much. Okay. Terima kasih. Enje, nanti malam kita jumpa ya, Enje. Kau jangan tanya dengan aku, Lelang. Kau tanya dengan Mani. Kalau dia tak bawa balik budak tu, tak jadi macam ni. Sekarang dia jadi tu bala. Takkan kita nak picit lori tangki minyak pula. Kau duduk berapa banyak? 700 ada lah. Kau, Man? 300, 400. Aku ada 900. Aku ingat kita potong-potong kertas, kita buat duit. Campur dengan duit tu. Banyak sikit nampak. Betul tu. Eh, betul apa? Kau ni ada akal. Kau ingat kita deal dengan orang cik botol ke? Ini cik budak lah dah. Kongkuang, kita kena ada lebih kurang 1,000 sebab dia takkan nak tengok ke atas. Dia mesti tengok ke bawah sekali. Eh, aku tahulah. Kan Syah balik akan kena tanyalah berapa dia ada. Kau ni kecoh lah. Ni, adik kau mana ni? Ha? Aku janji nak pulangkan kereta sewa tu sejam lebih tadi. Kau tak ni sekarang pukul berapa dah? Aku juga nak bayar nanti. Eh, kau tahu kan perangai adik aku tu kan? Dia terlembab kan? Sabarlah. Eh, dah lah. Di, macam mana pun kita mesti solvekan problem ni malam ni. Kau ni tak ada kerja lain ke? Di, aku minta maaf lah, Di. Kau nak minta maaf lah, hal pula. Pasal pagi tadi, Di. Aku terlampau mengikutkan perasaan aku, Di. Aku cemburu pada kau. Sebab kau bawa makwa aku keluar tanpa ketahuan aku. Eh, kau ingat aku ndak sangat dia tu ke? Tak ndak. Aku dah anggap dia macam adik-adik aku lah. Sebenarnya aku pergi jumpa orang tua aku. Apa dia kata, Di? Kau nak tahu apa dia kata? Dia cakap, aku ni anak sial, kau tahu tak? Aku dah bayangkan bila aku jumpa orang tua aku, dia peluk aku ke, dia cium aku ke, pasal dah lama tak jumpa. Aku tingin juga macam jejak kasih tu kan. Tapi sampai-sampai cakap anak sial aku. Macam nak gugur jantung aku, kau tahu tak? Bapak sendiri cakap macam tu. Kita ni serupa, Di. Kau cakap dengan aku, kau anak yatim piatu, mana ada mak dengan bapak? Semua cerita yang aku ceritakan kepada kau tu, semua ni tipu. Pasal bapak aku mati aksiden pun semua tipu, Di. Yang sebetulnya aku kena tinggal di tepi jalan. Bapak aku tinggalkan. Aku tahu, Di, masa tu aku tahu main aja, Di. Ayah aku kata dia nak bawa aku ke rumah nenek. Kau tahu apa dia buat? Dia berhenti kat tepi jalan, Di. Dia suruh aku duduk. Alamak, takutnya aku di tengah malam buta, Di. Dia kata apa? Dia nak ambil mak tiri aku. Alamak. Lama aku tunggu, Di. Tapi dia tak balik-balik. Esoknya polis dia yang datang, Di. Ambil aku. Sejak dari itu, tak pernah aku lupa, Di. Bayang dia pun aku tak nampak, Di. Aku dihantar ke rumah badan kebajikan. Aku tak faham kenapa ayah aku tinggalkan aku, Di. Sebab itulah aku tak memina terima nasib seperti aku. Alah, kau jangan nangis lagi. Buruklah jantan kalau menangis. Hah? Okey, kita orang kan ada. Kau kena ingat macam inilah. Tak semua yang manis kau boleh telan. Kadang-kadang kau pun telan pahit juga. Okey, senyum sikit. Senyum lah. Kuji. Ha, macam tu lah. Eh, kan tak tolong nangis.
Tak mungkin jumpai. Hei, ini kau apa ni? Kau apa nak pergi? Apa lah kau ni? Jom, Jom. Okey tak? Okey, jumpai. Hello. Kak, apa aja kak? Alah, kau duduk gudang lah, duduk dan diam. Thank you, Mr. Gyan Singh. Thank you. Yeah, Mr. Gyan Singh. Lain kali kalau mau dia punya adik, datang jumpa sama saya lagi, okay? Can you give us 20 discount, 20%? What? Pasti ada discount. Alright? Nice doing business with you. Thank you. Mommy, darling, aja, daddy. Kali, keluar sekejap. Eh, duit. Saya mau mereka hidup-hidup. Tangkap sekarang. Macam mana ni? Jom jalan maju. Mana boleh ni? Kuda ni. Alak. Alai. Nak buat apa sekarang? Itu pelasa je. Jom lah. Terima kasih.
Okey. Ready. Okey. Okey, ready. Okey. Dah jauh jalan ni. Kereta rosak dekat mana ni? Tak ada nampak pun. Bang. Sebenarnya bang, kereta saya tak rosak. Saya habis sesuka je bang. Oh, habis tu? Saya dia sesuka. Sebab suka tengok abang ni cute lah. Oh, you suka orang macam saya ke? Suka sangat bang. Kenapa tak cakap daripada tadi? Kau lagi, aku dah agak. Memang sah kau cuba nak curi kereta aku itu lagi kan? Oh. Ha? Ha? Aduh! Syam, Syam jangan pergi mana-mana tau. Akak lagi panggil polis. Kak Danu marah dah ni. Ingat, jangan pergi mana-mana sampai akak datang. Faham? Gila. Biarkan kau dengan orang tua ni. Eh, yang kau orang ni sentimental sangat, kenapa? Anak kau? Bukan anak kita orang, cik. Habis? Betul, cik. Bukan anak kita orang. Tapi, kita orang ni ada beri kemunusahaan, cik. Lepaskan aku! Jumpa lain kali. Dari! Mina. Kau datang dari mana tadi ya? Pantaslah kau. Mina okey? Allah Mina. Semua okey? Semua okey lah. Yang tu ni dia mana? Aku lah yang bagi polis tu. Kakak? Ha? Biar padan muka Mustamam tu. Terus sangat. Jangan banyak cerita. Kita lepak sini lama kan kena angkut dengan Ben Maria. Ke belah, Yung? Belah mana? Mana? Belakang lah, Yung. Cepatlah, Syam. Aku mesti rindu kat Mina nanti. Kan? Mina, Mina. Mina jaga diri baik-baik lah. Nanti bila Mina besar, Mina jangan lupa Masyam. Eh, kau cakap dengan budak kecil macam ni, mana dia faham? Adakah ke kau ni? Eh, aku rasa sedih tau. Aku ingat aku pun dah sayang kat Mina tu. Eddie,
Kau ni kenapa ni, ha? Aku tahu tak sedih langsung kau ni. Alah, itulah korang. Daripada dulu sampai sekarang, kau memang tak tahu hati aku macam mana. Aku memang nampak macam ni, cool. Tapi tuan saja yang tahulah. Eh, tu. Tu, aku rasa jalan pergi rumah dia lah ni. Dengan alamat ni, betul lah ni. Belum mana lah. Tu kiri ni kau kemampu masuk lor. Ni. So, kereta kita yang hilang tu ada kat luar lah. Ya ke, Pak? Ya. Cepat, Pak. Tengok, Pak. Dah selamat. Kereta mak bapak dia pun kita dah pulangkan. Abang kata kita high five. Okey, jump. Yes! Yes! Kita semua dah setuju. Tak buat lagi kerja mengumbuk tu. Apa kata kita cek kerja lain? So, aku nak buka kedai rambut. Kedai rambut? Kak! Orang nak jadi budak tempo boleh tak? Jangan botak kepala orang nanti. Degilah. Kepala aku yang pening ni pun kau tak buat. Janganlah. Aku nak sambung belajar. Aku nak jadi pegawai inspektor. Tiga paku. Polis. Ha, asal penyangak nak jadi polis degil dah. Abang Mat, kau nak ikut je tak? Angkor, Sarki pun tak ada. Ha, bentuk je dah apa? Aku nak jadi penyanyi. Pakai baju kan. Berpinggirlah, weh. Banyak hasil kau. Tangga kereta besar takut ke? Sudah habis lah shopping. Hello, hello, hello. Ikan besar, ikan besar. Das! Das! Yeay, orang dah bawa kereta. Dah bawa kereta, orang bukan belajar kereta. Siap-siap, Pak Lu, siap. Buku dah ni. Siap. Jam batang baik. Mana? Tu pergi tu. Aki. Jam mana aku? Pada depan lah. Aduh, budak ni. Tu break tu kau tekan. Kau tekan minyak lah. Minyak ni. Kau belajar berapa pedal? Tak ada tiga dah punya. Alah, abang. Jam. Kau betul. Kereta depan tu. Kereta. Eh, aku turun lah sampai ke bawah lah. Tak nak. Alamak, budak ni letih lah. Eh, cakap adik kau turun lah. Kau pegang lurus. Kau pegang lurus. Pandang depan. Pandang depan.